Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, dah lama dah kita tak buat konten reaction-reaction yang macam korang minta ni. Reaction kat dia belum lah. Reaction apa lagi? Aku sebenarnya dia tak nak buat dah. Aku merajuk. Tapi ramai sangat orang tag aku dekat TikTok yang dekat satu video kat Debom ni. Aku tak tahu lah video apa, tapi ramai gilian tag. Okay, aku dah save dah video tu, tapi aku tak tengok lagi lah. Okay, aku tak tengok lagi. So, tanpa basa-basi, aku pun malas nak bebel lah. Aku just nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa tekan lonceng tong 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. So guys, so jom kita masuk dalam video. Okay guys, so kita dah masuk dekat dalam TikTok lah. Ni TikTok betul-betul Kak Debom punya resep underscore inspirasi underscore Debom. Aku tak pernah tengok lagi video ni. Video ni viral. Aku dah like tapi aku dah save. Aku dah like and aku dah save, tapi aku tak tengok lagi lah. Sebab apa? Kalau aku dah tengok, tak best lah reaction tu nanti. Dia jadi macam reaction yang tak best. Kau faham tak? Sebab apa? Sebab aku dah tengok video tu. Sebelum tu, kalau korang tengok muka aku, dia nampak macam lain sikit. Sebab aku guna lighting kecil ni. Dia lighting tu kecil je. Aku tak bawa ring light. Sebab ring light aku tinggal kat KL kan. Malah weh nak angkut-angkut ring light tu. Ring light tu besar. So aku bawa je lah lampu kecil ni. Sebab dia agak berguna untuk aku buat konten TikTok dengan YouTube kan. Bawa je lah. Tips disayang sama mama mertua, salah satunya ya. Ini misi seresnya kita rapihin. Dia memang kena rapikan macam tu ke? Kau memang kena susun macam tu ke? Wujudnya weh, kalau 5 roti mat kau buat macam tu, tak kekematu tangan nak susun macam tu banyak weh. Sampai berbaris kayak gini ya. Nah ini lakukan dengan hati-hati. Ini dunia tahap weh. Lawa dia buat. Kau memang tahap rajin betul yang kau Debom ya. Tangan macam lain. Kesabaran, misi siresnya kita susun rapi. Terakhir kita susun sampai rapi semua ya. Wah, rajin benar nyungkem nyusunnya Debom. Ini aku udah siapkan margarin yang super besar. Kita buka dulu dari plastik. Jangan cakap dia nak basuh margarin ini. Sebab hari itu dia basuh banget nih. Nah ini harus hati-hati karena margarinnya baru banget ya. Nah setelah itu aku mau serut-serutin pakai alat yang lucu kayak gini. Kalau udah diserut-serutin kayak gini, sampingnya mau aku serutin lagi pakai saringan biar makin lucu. Nah kalau udah bentuknya memanjang kayak gini, lanjut aja yuk. Aku mau siapkan roti yang... Dia tak boleh ke kalau dia serak tu kau ambil sudu? Kau tak boleh ke? Boleh guna sudu ke? Dia memang ada pantang larang tak boleh guna sudu ke? Kalau aku tak tahu, korang komen dekat bawah tau. Aku memang tak tahu lah pula ada pantang larang kalau nak keruk margarin tu kena guna benda tu. Aku takut nak cakap sebab aku ni tak geti masak. Geti masak Maggi. Seresnya, okay. Setelah itu kita tumpahin ya. Kita sisihkan dulu misi siris. Tak jaga ikut aku tak boleh sebab aku dekat rumah ni. Mak ayah aku dekat sini. Atau apa Fajr dia pergi susun macam tu tadi? Macam tu je kau gulu-gulukan aku ya. Nyalain kompor di sini. Margarinnya kita cairin dulu. Sampai margarinnya okay, mencair dan margarin. Panas ya. Kalau udah panas lanjut aja. Taik lah, kejut aku kan. Masukkan loyang bunga kayak gini. Setelah itu di sampingnya masukkan roti. Loyangnya diambil lagi. Dato' apa Fajr buat dia warna pink tu eh? Tangannya merata. Kalau udah... Alah aku terkejut. Letak terkejut tu kau buat tahi pula kat situ. Apa Fajr dia pergi cetak warna pink kat situ tu? Apa benda? Halal gap. Kita siapkan sajikan di piring yang tadi. Setelah itu kita taburi lagi misi siris di atasnya. Makin disayang sama mama mertua dan tidak dimarahi, lanjut aja yuk. Aku mau beres-beres. Nah di sini ada iklan dulu. Lah kucingnya kuru kering macam tak makan setahun. Lanjut yuk, tinggal kita mau bersihin raknya. Nah ini kita keluar-keluarin dulu barang-barang yang ada. Aku rasa tadi dia nak masak, aku tetap ada tu. Kenapa kau pergi mengemas pula ni Debom? Dia lah orang lain. Dia sibuk-sibuk masak tadi. Bakar-bakar roti benda semua. Dia lah pulak laci dapur dia. Setelah semuanya keluar, lanjut di sini aku mau bersihin dulu pakai kain yang masih kering ya, biar debunya hilang semua. Okay. Lalu kita semprot-semprotin pakai pembersih kaca biar makin kinclong seperti waktu pertama kali beli. Nah, kita
bersihkan semua. Kalau udah bersih dan kinclong, lanjut kita masukin lagi barang yang tadi udah kita sisihkan. Nah, lanjut aja yuk, aku mau beres-beres kompor dan wajan, lalu aku di sini. Aku udah lupa jadi nama masak apa tadi? Kejap, aku tau fikir. Roti, ya, dia nak masak roti. Aku dah lupa dia nak masak apa, kau tahu tak? Tiba-tiba masuk video basuh pinggan. Wow, ke? Kita cuci. Hiasan bunga yang tadi mau aku cuci juga ya. Aku mau rendam pakai sitrun dan pembersih. Bunga kematian, ya? Dia ambil bunga kematian daripada kubo. Piring. Nah, kalau udah kita siram juga pakai air di sini. Okay. Direndamnya selama kurang lebih 1 harian ya. Nah, kita banyak-banyak dulu. Banyak-banyak. Selanjutnya, aku mau kasih air dulu. Cucian. Cakap tu selu sikit, boleh tak? Cleo, time ni lah aku nak berak. Aku tengok Cleo. Ya Allah, Cleo. Time aku buat video lah. Time aku nak berak. Time aku tak ada. Ada bilik aku tak berak. Ini aku mau cuci di sini. Aku cuci. Jatuh makanannya sampai bila nak siap tu? Ya, sambil dengerin lagu DEBM ya. Depan mertua aku celingak-celinguk, mata ngantuk cucianku numpuk. Nah, ini alat-alat masaknya kita cuci semua. Itu lagu DEBM ya? Lagu DEBM lah tu. Wah, gak marah-marah. Depan mertua. Apa cerita masakan tadi tu? Kejap, aku ke yang tak tengok. Piring yang tadi, Pes. Nah, dikeluar-keluarin dulu. Sudahannya apa? Jom aku tengok komen ni. Apa kesudahannya? Empat. Ya, dia tak jadi masak. Tak, aku ingat aku yang biol kat sini. Ya, kau tengok kat komen, semua marah dia. Sebab apa? Sebab aku pun tak tahu kenapa aku nak marah dia. Sebab dia tak habis masak. Aku nak tengok juga apa kesudahan dengan roti tadi tu. Kemarin dikasih lidah sapi sebesar ini sama neneknya. Oh, inilah lidah lembu. Mama mertua, kira-kira enaknya dibikin apa ya guys? Nah, sebelum diolah lidah sapinya kita cuci. Lidah lembu macam tu ya? Macam corak stokin pun ada. Bersih dulu ya guys. Di sini aku sikat-sikat juga sambil diurut gigi. Geli. Geli aku tak boleh. Minta maaf ya. Geli gila aku tak boleh. Lupa dikucek-kucek sambil dibilas kayak gini. Nah, kalau dirasa udah bersih, langsung kita angkat aja. Kurang pernah ke makan lidah lembu? Aku tak pernah. Lidah sapinya. Dia rebus. Kita rebus aja ya guys. Di sini airnya udah mendidih, langsung kita masukin aja. Direbusnya jangan lama-lama, sekitar 5 sampai 10 menit aja. Kemudian 10 menit dia rebus dia. Lidah sapinya udah agak dingin. Di sini aku mau pijat-pijat. Kenapa warna dia macam tu? Dia macam tu? Dulu lidah sapinya biar agak rileks ya guys. Karena selanjutnya aku mau aku puntur lidah sapinya ini guys. Di sini tinggal ditusukin aja tusukan gigi di bagian tengahnya kayak gini. Kemudian aku mau sayat mengikuti jalur aku punturannya. Setelah disayat tinggal kita lepasin aja deh tusukan giginya. Gitu kita lepasin juga kulit bagian yang kerasnya kayak gini guys. Nah, kalau udah bersih dari kulitnya tinggal kita aja deh di beberapa bagian. Macam tu rupanya dalam lidah lembu ya. Aku tak pernah makan. Aku pernah lah dengar orang cakap, "Wih, aku nak makan lidah lembu," tapi aku tak pernah makan. Sebab aku tengok agak tidak menyelerakan lah untuk aku ya. Kita bukan semua makanan kita boleh makan, kau faham tak? Contoh macam aku, contohlah ada ikan aku tak boleh makan. Macam tu ada jenis-jenis ikan aku tak boleh makan. Ada ayam aku makan. Daging aku makan. Tapi lidah lembu aku tak makan. Amis, lidah sapinya aku mau kasih perasan air melon. Kemudian dia tak nak bau hanyi. Lepas tu dia perahlah air lemon. Sedikit garam. Aduk merata, kemudian kita marinasi dulu ya guys. Sambil nunggu, di sini aku mau masukin air ke dalam wadah. Kemudian aku tambahin juga cengkeh, bunga lawang, kapulaga, dan kayu manis. Terus masukin juga lidah sapi yang udah dimarinasi. Kemudian kita pindahin. Okay, tadi tu dia peram kan? Kau jangan cakap dia masuk dekat situ, lepas tu dia masuk dekat periuk tu macam tu je. Kau kena cakap yang dia peram kan? Dalam sehari ke? Boleh tambahin serai, daun salam, dan daun jeruk. Di sini kita rebus lagi sebentar, kemudian angkat lidah sapinya. Udah gitu, tinggal kita potong-potong lagi aja. Geli, tak boleh. Beberapa bagian berukuran kotak-kotak kecil kayak gini. Nah, kalau udah jadi potongan kecil kayak gini, lanjut tinggal kita masukin aja deh ke dalam tusukan sate. Sampai jadi sate kayak gini. Oh, dia buat sate. Banyak banget. Oh iya, kalau masak lidah sapi, katanya harus pakai beras kayak gini guys. Jadi di sini aku mau masukin beras. Motif kau cucuk benda tu kalau pakai macam. Motif dia cucuk benda tu
tuang gula beras tuh. Terus sih kita ratain dulu sambil diaduk-aduk pakai sendok bolong kayak gini. Selanjut. Lah, ya Allah ya Roh. Nah, tinggal kita masukin aja berasnya ke dalam plastik. Kita masukinnya pakai corong merah ya guys, biar nggak tumpah-tumpah. Halo semua beras. Rapat kayak gini, jangan lupa luarannya ditusuk-tusuk dan lanjut kita rebus. Biar lebih cepat, di sini aku pakai metode 5-37 ya guys. Sambil nunggu, kita lanjut ke perbumbuannya. Ada bawang ungu, bawang baik, cabai merah keriting, cabai rawit domba, jahe, kunyit, kemiri, dan jinten. Kita haluskan. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai matang dan harum. Okay. Kalau udah, masukin kaldu lidah sapinya, tambahin garam, okay. Dan terakhir masukin larutan tepung beras. Lalu kita masak sampai mengental kayak gini. Kalau udah, kita sisihkan ya guys. Dan lanjut ke satenya. Nah, di sini satenya tinggal dipanggang aja di atas pan kayak gini. Jangan lupa dipanggangnya sambil diolesi dengan minyak goreng. Rasa-rasa nak makan lah pula lidah lembu. Macam sedap lah pula dia masak macam ni eh. Sedap tak? Siapa pernah makan lidah lembu kat sini? Lidah pula. Lidah lembu kat sini. Cokong main dekat bawah. Sedap tak? Nah, kalau udah mateng, kita angkat. Di sini juga lontongnya udah mateng, guys. Tinggal kita sajikan aja dengan sate dan bumbu padangnya. Dan ini dia, sate padangnya udah jadi, guys. Selamat mencoba. Tak nak cuba. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, kau korang rasa macam mana? Puas hati sebab aku dah react semua video kat depan korang? Puas hati sekarang? Puas hati? So ingat, video kali ni hanyalah video hiburan semata-mata. Okey, jangan ambil serius. Kita just fun-fun je, okey? Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan darah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror, atau konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.